dalam rangka mengenang kembali peristiwa yang terjadi di lapangan Tiananmen pada 4 Juni 1989, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Hong Kong mengorganisir serangkaian aktivitas. Sejumlah dewan legislatif Hong Kong berbicara di depan sebuah forum mahasiswa, di mana mereka mendorong generasi muda untuk mendidik diri mereka sendiri mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Seorang anggota Dewan Hong Kong, Li Chukian, mencaci habis-habisan pemikiran tidak berdasar Partai Komunis Cina yang mengklaim bahwa para mahasiswa telah bersalah atas tindakan represifnya. Li mengatakan, "Kebenaran tidak akan pernah pudar. Insiden 4 Juni benar-benar sebuah pembantaian. Saya mengharapkan bahwa setiap orang tidak akan menutup-nutupi tindakan brutal Partai Komunis Cina. Partai Komunis Cina bahkan tidak berani berbicara mengenai masalah ini karena hati nurani mereka merasa bersalah tentang apa yang telah terjadi." Lebih lanjut, Li mengutarakan, "Jika ada kesalahan, apakah kemudian mereka seenaknya membantai orang-orang? Tentu saja tidak. Jika ada kesalahan, Anda tidak bisa membantai orang yang bersalah, malah mengatakan bahwa para mahasiswa yang bersalah. Logika macam apa itu? Saya mengharapkan setiap orang akan bercermin atas klaim yang mengerikan seperti ini." NTD TV melaporkan dari Hong Kong.